Oke bro, kali ini kita ngetes heatsink custom buat RX580 nih bro. Tuh, buat yang ini nih bro. Cuman dia dudukan make 4 baut ini aja nih. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi tinggal tempel aja make ini langsung jadi bro. Buat RX series. Kita tes dulu fan-nya, oke? Berhubung tangan gue satu, gue matiin dulu. Oke bro, ini dia hasilnya. Tuh, kenceng banget kipasnya kan suaranya. Dicolok langsung 12 volt langsung kencang dia. Ntar kita tes yang satunya lagi nih. Oke, mantap bro. Oke, ini yang kedua. Yang pertama udah gue pindahin tuh gitu. Ini pengetesan yang kedua loh, kencengnya bukan main. Ntar gue update di YouTube tuh. Mantap lah. Oke, thank you bro.